lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR yang ada di Surabaya. Lokasinya itu di sini nih, di bawah sini ada, namanya PCD Concept. Nah, ini merupakan salah satu official store HSR yang bisa dibilang cukup baru juga nih di kota Surabaya. Karena Surabaya itu luas ya, luas dan permintaannya banyak, jadi ya kayaknya kita harus nambah toko lagi nih di Surabaya. Oke, kali ini gue dari Jakarta datang ke Surabaya pakai Obri, khusus untuk mau mampir ke toko, sekaligus nanti kita juga mau nge-review beberapa customer-customer dari PCD ataupun dari nanti Quality Home. Nah, berhubung gue baru nyampe, gue sekarang mau cek tekanan angin. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian udah ganti velg HSR, enaknya itu adalah kalian jalan ke kota manapun, habis itu kalian bisa dapetin yang namanya free maintenance ya. Free maintenance itu ada yang namanya gratis nitrogen, gratis tambal ban, dan terakhir ada gratis balancing juga. Ya udah, sambil kali ini gue pengen manfaatin fasilitas dari free maintenance dari HSR, sekaligus gue juga mau lihat toko-toko di PCD Concept seperti apa aja, dan nanti gue akan kasih lihat ada beberapa model velg yang gue pengen kasih lihat sama kalian. Oke, so stay tune. Nih, kuras-kuras ya. Nah, jadi gue pengen kasih tau sama kalian ya. Free nitrogen itu bisa banyak, ada dua cara. Yang pertama itu, kalian bisa cuma sekedar menambahkan nitrogen saja ke dalam ban kalian. Tapi, ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah dikuras. Seperti hal yang akan gue lakukan saat ini nih. Ya. Nah, karena nitrogen sendiri pun itu juga ada umur ya, bro. Ya. Kalau nggak salah tuh, ya sekitar 2-3 bulan lah. Ya kan, 2-3 bulan. Nitrogen itu udah mesti dikuras. Jadi kalau misalnya kalian mampir ke toko, kalau misalnya emang udah agak lama, jangan cuma ditambah ya, tapi minta dikuras gitu. Terus kalau misalnya kalian udah isi nitrogen, misalnya contoh nih, itu tiba-tiba kurang angin apa gimana, kalian isi di tempat sembarangan, misalnya isi oksigen biasa, itu nitrogennya udah hilang gitu loh. Efek dari si nitrogennya ini udah hilang, jadi nggak, jadi kurang bagus. Ya kalau udah kayak gitu, tetap harus dikuras kembali. Nah, ini adalah proses mau kuras nitrogen dari ban kita. Jadi mobilnya diangkat dulu. Ya, ada beberapa metode sih. Ada yang perlu diangkat, ada yang enggak. Kalau ini kebetulan diangkat aja biar bannya, karena kan anginnya nanti dikosongin, takutnya velgnya ini endem. Nah, terus pentilnya dibuka dulu. Cuy. Ya, pentil dibuka. Ini teman-teman bisa lihat. Biarkan nitrogennya keluar dulu ini. Tuh, masih ada bau nitrogen ya. Iya, masih ada. Enggak apa-apa. Terakhir soalnya kemarin gua kuras di Jambi kalau enggak salah. Oh, ya baru petilnya dipasang lagi. Ini udah enggak ada angin ya. Udah nol, udah enggak ada angin, udah nol. Baru diisi lagi petilnya, baru disesuaikan. Nah, kalau gue pribadi untuk Honda Brio, gue itu pakai tekanan angin di depan itu gue pakai 29. Sedangkan di bagian belakang gue pakai 32. Gitu. Wih. Udah ada BBK. Nah, sekarang gue udah sama kacapnya di PCD Konsep ya? Iya. Namanya siapa, Bang? Ade. Ade. Saya kakak berarti. Bang Ade, di sini ada apa aja nih? Lu bisa ngapain aja nih? Kan kalau velg kan udah pasti lah, ya kan, udah pasti ada. Terus scoring, balancing, isi angin gratis, balancing 2 kali setahun gratis. Tambal tubeless gratis. Waduh. Bagi yang mau ke PCD bisa langsung mampir. Banyak jalan apa ini? Jalan Jemur Sari ya? Jalan Jemur Sari. Jalan pas sebelum Rumah Sakit RSI. RSI itu apa? Rumah Sakit? Rumah Sakit Islam Jemur Sari. Oke. Okay. Nah, Bang, gue mau nanya nih, kalau tekanan angin ya, ya, menurut lu, tekanan angin itu standarnya di berapa sih? Standarnya sih rata-rata bisa dipakai 32 PSI. Kalau mobil-mobil gede juga begitu? Misalnya kayak Fortuner, Rush, Innova gitu, kan itu ya, kan gede tuh, bobotnya lebih gede kan? Ya. Ya, tergantung sih, tergantung kenyamanannya. Kenyamanannya biasanya gimana? Biasanya sih kalau mobil-mobil gede kasihnya 30, malah lebih empuk. Oh, kalau dikasih 35 gitu? 35 agak keras, terkadang terkasih. Oh, jadi tekanan angin itu juga mempengaruhi ke ini ya, apa namanya?
kelembutan dalam secara kekerasan pada saat berkendara ya, ya mana nih? Oke. Eh BTW, ini kan gue punya udah pakai BBK nih. Di sini ada BBK HSR enggak? Ada dong. Ada. Ada. Mana coba kita lihat tuh. Nih, di PCD Konsep juga udah ada BBK. Jadi kalau teman-teman mau ganti BBK bisa langsung datang juga nih. Oh, ini nih. Ini BBK apa nih? Innova 330. Ini BBK Innova pas banget kebetulan lagi dibongkar nih. Ini lagi mau diapain nih? Mau dipasang. Mau dipasang nih, ada yang mau pasang customer. Oke, nah ini kalau misalnya kita beli BBK HSR itu dia sudah dapat satu set. Oke, nih kita lihat sama-sama ya. Yang pertama yang pasti udah dapat yang namanya kaliper. Nih, yang pasti udah dapat kalipernya. Ini udah, ini yang 4 pot ya? Yang 4 pot. Ini 4 pot kalipernya. Kalipernya ada macam-macam, ada yang 4 pot, ada yang 6 pot. Ya, kalian butuhnya yang berapa gitu ada kan? Yang 6 pot. 6 potnya juga ada ya. Ini 6 pot, 4 pot dipasang di mana? Di depan. Bukan, itu yang di normalnya yang 6 potnya. Yang depan kan? Iya, depan. Nah, kalau yang 6 potnya coba taruh aja. Nih, kalau yang 6 potnya segede gini nih. Ya kan? Nih, baru rem nih. Kalau yang 4 potnya ya agak kecil sih memang. Perbandingannya lumayan ya. Wih, jauh juga perbandingannya ya. 4 pot sama 6 pot tuh. Ada koceng. Nih, 4 pot. Yang pertama kalian pasti sudah dapat kaliper. Terus selanjutnya kalian pasti sudah dapat rotornya nih. Ini adalah rotor disknya. Ya. Nah, rotor disk ini setiap mobil itu juga beda-beda. Jadi enggak semua mobil tuh sama ya. Tergantung. Misalnya sama mobil nih. Misalnya Brio, kalian pakai ring berapa? Ring 15 atau 16? Terus abis itu udah pasti dapat bracketnya nih. Ini bracketnya sudah plug and play nih. Ini kebetulan untuk yang Innova ya. Ini untuk Innova, bracketnya. Terus ini baut-bautnya juga udah ada, baut L tuh. Nah, ini yang paling wadidaw nih. Yang udah pasti kalian dapat selang rem braided juga. Tuh, ya kan? Jadi, remnya udah gede. Selang remnya tuh juga harus disesuaikan. Harus dimaksimalkan supaya bisa menopang ya. Menopang sih kinerja sih kalipernya. Nah, untuk BBK HSR kalian udah bisa dapetin di sini, di PCD Konsep ya. Fortuner, Innova, Expander ada ya. Brio juga ada ya. Expander, Brio, Innova, Jazz ada, Jazz ada tuh, Yaris juga ada. Pokoknya banyak lah ya. Lorong Kit ada juga ya. Lorong Kit bisa pasang sini juga? Bisa. Oh. Lorong Kit bisa pasang sini juga ya? Udah DP nih. Mana nih? Oh, ini udah mau pasang nih. Ini lorong Kit kita nih. Ini lorong Kit. Coba kita buka bersama, kita unboxing. Nah, sekarang kita unboxing HSR Spring. Wah, susah juga ya. Oh, agak ngelawan dia, geng. Nah, ini dia, keluarin aja. Nih, tuh, ya kan? Nih, HSR Spring. Ini yang untuk depan, ini untuk belakang. Ini juga sudah ready di sini ya. Ini untuk beberapa mobil udah banyak lah ya. Udah banyak. Hampir semua mobil. Hampir semua mobil kita udah ada sih. Nih, ini belakang nih kayaknya nih. Ya, yang kecil nih. Ya, ini udah ada untuk beberapa, untuk hampir semua mobil udah ada. Nah, seperti yang tadi gue bilang di depan, gue juga mau ngasih lihat beberapa pilihan velg-velg nih. Kayaknya sekarang gue pengen ngasih beberapa velgnya yang warnanya aneh. Gak aneh sih, mungkin bisa jadi tren nanti ke depannya. Ya, ini dia, ini warna-warna gold. Oh, ya kan? Ini juga ada warna gold. Ini bagus. Ini juga ada gold. Ini FK02 nih, seperti yang kita pakai, cuman ini yang warna goldnya nih, tuh. Ini FK02, ini ring 16 ya. Ring 16, terus ini juga, nih, ini Minas. Ring 16, kal lebar 7. Tuh. Ini juga nih, ini Kamikaze. Ring 16, lebar 7. Rata-rata sama sih, ring 16, lebar 7. Ini Zero. Zero apa Zico ya? Zico kayaknya, ini Zico. Ini sebuntutan nih kayaknya nih. Ya tuh, banyak kan? Velg-velg yang warnanya emas. Sama ini ada nih, ini nyelip nih satu di sini nih. Ya kan, sebun juta ya. Sebun juta ring 16 lebar 7. Tuh. Pokoknya buat teman-teman nih yang ada di Surabaya dan sekitarnya, kalian boleh
Iya. Ada alamatnya PC di konsep di bawah sini. Kalian boleh chat dulu atau kalian bisa langsung datang aja ke sini untuk fitting-fitting. Nah, untuk velg gitu kan, fitting velg, nyobain velg segala macam. Atau kalau misalnya kalian mau pengen ganti BBK, ganti lowering kit atau pengen nambah angin doang, nambel ban segala macam, bisa mampir ke sini nih. Oke. Okay? Tempatnya juga luas, nyaman dan juga sudah ada sporingnya juga. Nih, juga ada ruang tunggunya tuh ya. Ruang tunggunya juga ber-AC. Enak. Wih, ada Mas Fitra. Halo Mas. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Kayaknya mobilnya udah selesai nih. Bang Ade, mobil gua udah selesai belum? Udah ya, udah selesai ya. Ya udah. Bang, ini lagi ada promo apa nih hari sekarang ini lagi ada promo apa nih? Promo diskon 10% all item. Wih. Berarti yang warna bronze enggak? Bronze? Kan nggak item. Al item tuh seluruhnya. Oh iya, siap. Buat yang beli velg ASR gratis diskon 10%. 10%. Oke. Okay. Ini spuring berapa duit nih kalau spuring di sini? Cuma 150.000. 150.000. Wah, luar biasa ya. Ya udah kalau kayak gitu. Thank you ya. Gua mau jalan lagi, mobil gua juga udah selesai. Jangan lupa kalau misalnya butuh apa-apa tentang kaki-kaki mobil, apalagi kalau kalian di daerah Surabaya, Jawa Timur sekitarnya, bisa langsung ke PCD Konsep. Gitu dulu video gue kali ini. Gue Aldi Reser diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.